Ada orang yang berkorban, menghadiahkan korban kepada orang lain. Ini perlu difahami dulu begini. Orang yang menghadiahkan korban itu bermakna dia telah menyedekahkan, menghibahkan hartanya untuk seseorang, lalu orang itu yang berkorban. Itu yang dimaksud menyedekahkan atau menghadiahkan korban. Bagaimana mungkin kalau seandainya kita yang punya harta lalu cuma taruh nama orang untuk korban, ketika ditanya orang, bapak ada korban? Ada, cuma saya pakai nama orang lain. Ini bagaimana ini? Ini enggak nyambung, Pak. Bapak ada korban? Ada, cuma saya pakai nama orang lain. Ini tidak nyambung, tapi inilah yang terjadi selama ini. Jadi kalau menghadiahkan korban, otomatis kita tahun itu dianggap tidak berkorban. Kita pakai nama orang, itu berarti kita telah menghadiahkan harta kita, menghibahkan harta untuk dia berkorban, pakai nama dia, maka dialah yang berkorban. Berarti yang tidak boleh potong kuku dan tidak boleh cukur bulu-bulu adalah dia. Tidak ada lagi hubungan dengan kita, karena itu bukan lagi milik kita. Bukan lagi milik kita. Cuma dalam kitab-kitab Syafi'i, kitab-kitab mazhab Syafi'i disebutkan begini. La yudahi ahadun ila ghairihi illa bighairi iznih. Tidak dibolehkan berkorban atas nama orang lain kecuali dengan seizin orang tersebut. Dalam mazhab Syafi'i tidak dibolehkan melakukan korban kepada orang lain kecuali dengan seizin orang tersebut. Ini contohnya, kita mau sedekahkan korban untuk mamak yang masih hidup. Mamak enggak tahu apa-apa. Kita mau buat kejutan, setelah kita korbankan baru telefon mamak. Mak tahu apa? Mama ada kurban tahun ini. Sudah kami kurbankan untuk mama. Selamat ya. Kata mamanya, maunya kan beli pot aja. Kata mama. Ya. Mama enggak tahu apa-apa. Kita sudah pakai nama mama dalam keadaan mama masih hidup. Ini dalam mazhab Syafi'i langsung disebut kurban ini tidak sah. Kenapa? Dia enggak ada niat kurban dan enggak ada rencana. Tiba-tiba sudah ada namanya untuk berkurban. Dia dianggap tidak berkurban. Sia-sialah kurban kita pada hari itu, pada tahun itu. Disambung dalam mazhab Syafi'i kalimatnya, wala an mayyitin. Jadi kalau ke orang hidup harus minta izin orang tersebut. Dia telefon mamak, mak ada kurban untuk mamak ni tahun ini, gimana? Kata mamak, okey, boleh. Ah, berarti sudah kurban untuk beliau. Disambung dalam mazhab Syafi'i, wala an mayyitin juga tidak sah, tidak sah, tidak boleh berkurban kepada orang yang meninggal. Illa ayyusa biha, kecuali orang meninggal itu pernah berwasiat untuk berkorban. Ini kita sering sekali dimenasah-menasah. Waktu kita lihat nama 7 orang dalam satu lembu, yang tertulis 3 orang almarhum, almarhum fulan, almarhum fulan. Oh ya, baik. Jadi ini tidak sah, tidak sah korbannya. Nah, jadi begitu ya Bapak. Jadi kalau karena itu, korban itu kalau dihadiahkan harus seizin orang tersebut dan dihadiahkan sempurna.